Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jegi Butirulan, di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Tiara Andini yang berbeda dengan Lesti. Saya suka ya, karena Tiara Andini maupun Lesti ini mereka penyanyi Indonesia yang langganan trending di YouTube Indonesia ya. Lesti dengan dangdutnya, Tiara dengan popnya. Jadi saya agak kaget juga nih, ada ternyata mereka punya kolaborasi ya. Ternyata mereka pernah berkolaborasi nyanyi-nyanyi bareng gitu, yang diiringi sama Topati. Wow, Topati sih udahlah, dah saya angkat tangan, itu orang-orang hebat ya. Nah, tapi saya akan lebih fokus untuk mendengarkan vokal mereka, karena ya saya seorang vokal coach, jadi saya pengen dengar vokal mereka ya lebih lagi. Oke, tanpa berlama-lama, ini lagunya Damai Bersamamu ya, lagunya juga lagu lama ya. Setahu saya lupa ya lagu ini lagu siapa, tapi saya pernah dengar Chrisye nyanyi lagu ini ya, tapi aslinya lagu siapa ya, nanti bagian tahu boleh boleh tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Oke, tanpa berlama-lama guys, kita langsung saja saksikan Lesti dan Tiara. 1, 2, 3. Wah, Noah Topati. Oke, gitar akustik gitu ya, sama string-string gitu guys. Oh, ya memang lagunya tuh memang ini ya, lagu ini memang harus pakai string, harus pakai gitar ya. Bisa aja sih dibawa dengan cara yang lain, tapi lebih ngena aja lagu ini karena saya tahu lagunya dengan cara seperti ini. Apalagi saya tahu ini akan ada Tiara dan Lesti. Oh, ini akan lebih explore, memberikan ruang kepada vokal untuk lebih banyak banyak bermain ya. Oke. Okay. Ini Lesti. Oke. Okay. Saya suka tuh dia tetap ada ciri khasnya ya, ciri khas cengkoknya tuh tetap ada ya. Kemudian saya suka dia ngambil berubah nadanya. Aku termenung di bawah. Harusnya kan mentari. Nah, dia punya nada sendiri tadi. Dia punya nada sendiri, tapi saya lupa ada nada sendirinya tadi ya. Nah, kemudian dia ngambil suaranya tuh husky ya, nge-husky ya. Dan nyanyi popnya tuh tetap aja masuk menurut saya, nyanyi suara popnya Lesti. Oke. Okay. Oke, okay. Dia ada kasih legato juga, legato ya, sedikit legato. Kemudian dia nyanyi tuh kayak ya dibuat ada dinamikanya ya. Ada bagian pianonya, dia maksudnya piano tuh halusnya, lembutnya gitu. Oke. Okay. Tiara. Kalau Tiara sih orang-orang udah tau lah dia, kalau soal husky itu dia jago banget ya. Bahkan ini husky-nya tuh hampir-hampir ke whispering voice gitu guys. Oke. Okay. Halus banget. Ada ornamen di situ. Oke, okay. Tiara tuh kalau soal husky ya, tadi saya bilang ya, udah deh. Kalau soal halus-halus kan suara juga dia gila, dia jago banget. Jadi abis Lesti, Tiara, oke, okay, mereka membuka lagunya, starting pointnya lagunya tuh dapat banget ya, sama-sama menghayati lagunya, sama-sama halus suaranya, sama-sama juga pakai husky dan ada ornamen sedikit, oke. Okay. Oke. Okay. Tunggu dulu sebelum ke Tiara ya. Ini Lesti ngambil nada
nada tingginya ya, tetap dengan ciri khas dia ya, ciri khas suara ya, kalau namanya penyanyi dangdut tuh ada, tetap ada ciri khasnya dia, nggak hilang, tetap nggak hilang kan, identitasnya dia itu tetap nggak hilang, itu saya suka tuh, saya suka tetap tetap ada ya. Oke. Oke. Tiara tetap dia ada bagian yang dia nada tingginya juga, tapi dia pas terjun turun ke nada yang agak rendah dia langsung banting ke husky lagi. Aduh. Oke. Dengan iringan gitar yang ya ini dengan gitar Topati yang aduh menyayat hati, yang menyentuh banget guys. Enak banget. Oke, sampai sini ya. Itu tadi dijawab jawaban ya antara Lesti dan Tiara. Oke. Mereka tetap saya tetap bisa menikmati karakter yang berbeda ini ya. Karakter yang berbeda ini kayak disuguhkan sesuatu yang misalnya kayak saya lagi makan nih. Ada dua lauk yang kebetulan dua-duanya saya suka. Gitu. Nggak ada yang nggak saya suka. Jadi kedua-duanya itu memberikan kenikmatan yang berbeda. Nikmat sendiri-sendiri gitu, tapi berbeda gitu, sama-sama nikmat. Oke. Petikan gitarnya guys. Iya. Nggak bisa dipungkiri guys, kita bisa menikmati lagunya juga. Itu berkat campur tangan Antopati juga dalamnya. Karena apa? Musik itu jangan di apa ya, jangan dilupakan ya dalam bernyanyi. Musik itulah menuntun si penyanyi untuk mood dalam bernyanyi ya. Kalau musiknya nggak bagus, jadi kayak kadang-kadang penyanyi itu kayak yang aduh gimana gitu. Kalian pernah nggak sih ngerasa pada saat kalian tuh pengen nyanyi gitu tapi musiknya kok gini sih gitu. Nah musik ini juga penting ya, sehingga mereka bernyanyi itu dengan sangat-sangat apa ya, enjoy menikmati lagunya, dan mereka juga bisa keluarkan suara mereka dengan sangat-sangat baik karena apa, didukung dengan musik yang juga bagus ya. Ini jangan lupakan pemain gitarnya nih. Ini pemain gitar terkenal guys tuh. Oke. Wow. Oke. Bagus banget ya, dia banting juga nih nadanya. Jadi kayak terjun bebas, terjun gitu ya. Nggak bebas sih, terjun terkontrol. Jadi dari yang dia nada tinggi, jangan biarkan damai ini. Dia turunnya tuh bagus ya, halus ya. Oke, high note. Nih, sama juga nih. Oke. Iya, Tiara juga melakukan hal yang sama seperti Lesi tadi. Oh, modulasi. Husky falsetto. Ini ada modulasi guys. Modulasi itu perpindahan akor, akor nada dasar ya, nada dasar. Nah, perpindahan akor langsung ditembak sama Lesti dengan sangat pasti, intonasinya pas. Dan Tiara juga membalas dengan nada yang tinggi pakai falsetto husky. Oh, mereka saling melengkapi guys untuk mempercantik, memperindah lagu ini. Oh, Yunis. Dari
Jawab-jawaban, oke. Wow, ini duit manis banget, guys. Serius, ini manis banget duitnya. Ya, habis ya. Wah, cepat juga ya. Habis, guys. Oke. Lagunya itu ya tadi udah saya udah banyak banget ngomong guys, jadi mereka mereka ini saling mengisi, mereka juga punya kemampuan yang ciri khasnya berbeda-beda, kemudian bisa melakukan teknik sama ya, sama kayak yang jumping dari nada rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, kemudian mereka ada jawab-jawaban, tadi mereka Yunis terakhirnya ya, tuh manis banget, ditambah dengan Topati yang bermain sangat-sangat oke banget. Oke, saya rasa itu aja guys. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, bisa tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan sadar sopan, dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tahu next reaction. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun channel seperti ini. Terima kasih, dah.